Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kasiran, tayyiban, mubarakan fi, kama yuhibu rabbuna wa yardha. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saudaraku seiman, Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim keluarga Arca Kusuma yang semoga dirahmati Allah, dan para jamaah yang ikut bergabung pada kajian kita di pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan untuk kita kesehatan. Insya Allah dengan kesehatan kita, semoga kita mampu menyelesaikan seluruh amaliyah kita sepanjang Ramadan dengan sebaik-baiknya. Di mana hari ini kita sudah memasuki hari ke-21 dan telah melalui malam ganjil pertama. Insya Allah semoga di malam-malam berikutnya, terutama di malam-malam ganjilnya, kita tidak menyia-nyiakan waktu untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, beribadah sebaik-baiknya di malam-malam itu. Semoga kita semua insya Allah bisa meraih malam qadar. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah, di antaranya amal-amal yang mulia yang bisa kita jalankan di bulan Ramadan ini, dan tentu juga selain Ramadan, tapi ada kemuliaan di bulan Ramadan adalah jihadul mal, berjihad dengan harta bagi orang-orang yang memiliki harta. Hari ini kita akan membahas secara umum tentang jihadul mal, di antaranya zakat, infak, sedekah, nanti ada hibah, ada wasiat, ada wakaf. Semoga dengan kajian yang singkat ini, insya Allah kita bisa memahami dan kita bisa mengamalkannya sebaik-baiknya. Kita bisa memahami dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Karena sesungguhnya jihad bil mal jangan kita remehkan. Karena salah satu ciri orang yang beriman, dia akan tidak ragu dalam rangka berjihad. Baik itu dengan hartanya, baik itu dengan jiwanya, semuanya mata-mata dilakukan karena Allah. Insya Allah, Allah yang akan membalas dengan balasan berlipat ganda. Maka orang-orang yang berjihad dengan harta mereka ketika bersedekah, berinfak, berwakaf, dan yang lain sebagainya, apabila itu dilakukan ikhlas karena Allah, maka sesungguhnya dia sedang memberikan pinjaman kepada Allah, dan Allah yang akan membalas pinjaman itu dengan berlipat ganda. Maka Allah menawarkan kepada kita suatu solusi yang bisa menyebabkan kita terjauh dari azab neraka. Apa itu? Di antaranya jihadul mal, jihad dengan harta, di samping jihad dengan fisik. Di bulan Ramadan itu dengan fisik iya, kita menahan lahar dan haus, dengan hawa nafsu iya, dan segala macam amal yang kita lakukan termasuk bil mal. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saya akan buka sebagai mukadimah surat As-Saff, surat 61. Mari kita buka dari ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang sangat pedih, yakni azab neraka? Ada sebuah perdagangan, bisnis dengan Allah, yang siapa yang melakukan itu dijamin oleh Allah terjauh dari azab neraka. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi. Kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya.
watujahidun, dan kamu berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, bi amwalikum. Allah sebut dengan pertama dengan amwal, harta, jihadul mal, jihad dengan harta, wa anfusikum, dengan jiwa kamu, dengan diri-diri kamu. Kalau kamu melakukan itu, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kamu jika kamu mau mengetahui. Artinya, seorang yang mau berjihad dengan malnya, dengan hartanya, semampu dia mampu dan semampunya dia berjihad, sesuai kemampuan, dan dengan jiwanya pun dia berjihad, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apa jaminan Allah yang Allah berikan kepada mereka yang mau berjihad? Di antaranya jihadul mal. Ayat yang ke-12-nya, Allah katakan, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannah. Niscaya Allah mengampuni bagi kamu dosa-dosa kamu, Allah memasukkanmu ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, wa masakina thayyibatan fi jannati adn, dan Allah akan memberikan kepadamu tempat tinggal di dalam surga yang lebih baik dari tempatmu di dunia ini. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang sangat besar. Bahkan Allah tidak hanya menjanjikan untuk surga saja. Allah katakan di ayat 13-nya, wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib. Dan ada lagi, yaitu apa? Yaitu karunia yang Allah akan berikan kepada kamu, yang paling kamu sukai. Apa itu? Nasrun minallah, pertolongan dari Allah, wa fathun qarib, dan kemenangan yang pasti dekat. Allah akan tolong kita. Siapa yang senantiasa jihadul mal dengan ikhlas dalam kehidupan dunianya, Allah tolong. Jadi enggak ada orang yang bersedekah dengan jihadul mal, orang yang berinfak bersedekah, orang yang memberikan wakaf, yang memberikan wasiat dengan hartanya akan sengsara dunianya, enggak mungkin. Allah jamin. Karena Allah menjamin di situ nasrun minallah, pertolongan dari Allah, wa fathun qarib, kemenangan yang dekat. Allah pasti kasih kita kemenangan. Kemenangan dalam urusan duniawi. Dan kemenangan yang paling agung adalah nanti di yaumil akhir. Maka orang-orang beriman yang mau berjihad itu dikatakan, wabashiril mu'minin, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Subhanallah. Allahu Akbar. Saudara sekalian, ayat ini Allah memberikan tawaran kepada kita sesuatu yang luar biasa. Jika kita mau berjihad, yang kita akan bahas sekarang jihadul mal. Orang jihadul mal, seakan-akan ketika kita berinfak, bersedekah, semua harta kita tanamkan untuk kebaikan kita, akhirat kita. Itu diibaratkan sedang mengadakan perdagangan dengan Allah. Berdagang dengan Allah. Maka kapan kita lakukan? Sekarang mumpung kita masih hidup. Jangan sampai kita punya harta kita lalaikan. Jangan sampai kita punya harta dan punya anak keturunan, saking cintanya dengan anak dan keturunan, harta diberikan untuk anak-anak, lalu kita lupa untuk kita ibadah dengan harta. Surat 63, surat Al-Munafikun, ayatnya ayat ke-9. Sampai ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum. Manusia biasanya memang suka lupa kepada Allah, lalai kepada Allah gara-gara harta. Maka sering Allah menyebut harta lebih dulu. Jangan kamu lalaikan dirimu gara-gara harta kamu. La tulhikum amwalukum. Wala auladukum, jangan pula gara-gara anak-anak keturunan kamu. Gara-gara harta, gara-gara anak, lalu kamu lupa. An dzikrillah, lupa terhadap Allah, lupa aturan Allah. Kalau kamu melakukan itu, kata Allah, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan yang demikian, artinya apa? Dititipi oleh Allah harta, lalu lupa sama Allah. Dititipi anak keturunan, dia lupa sama Allah. Dia lebih cinta dengan harta dan anak keturunannya. Maka pasti rugi. Gimana supaya tidak rugi? Allah perintah di ayat yang berikutnya, yaitu ayat ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum.
Infakkan. Allah nggak minta semua. Sebagian dari rizki yang Allah berikan kepada kamu. Nggak minta semua, sebagian. Kapan kamu lakukan itu? Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sebelum kematian menemui kamu. Sebelum kematian menemui kamu. Segera berinfak. Semampu kamu. Kalau kamu sudah berinfak, kemudian kamu belum sempat berinfak, kematian menemui kamu, pasti kamu akan menjadi orang-orang yang sedih, yang rugi. Rugi pasti. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Sebelum itu kematian menimpa kita, maka segera, segera. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum kedatangan kematian. Berarti selagi kita masih hidup, sekarang ini, mari segera kita perbanyak kita jihadul maut. Semampu kita. Kalau sampai terlambat, dia akan berkata, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, sekiranya engkau menunda kematianku sebentar. Fa'asaddaqa wa aku minas salihin. Saya ingin bersodaqah. Saya ingin menjadi orang yang benar, yang selalu membenarkan perintah. Yang senantiasa berjihad dengan hartaku. Akan berjuang dengan sungguh-sungguh. Dan aku ingin jadi orang saleh. Perkataan orang ini terlambat karena sudah diteronggorokan nyawa, sudah mau dicabut. Maka Allah cuma katakan di ayat yang ke-11-nya, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Maka jika Allah telah menetapkan kematian seseorang sudah tiba, enggak bisa ditunda sedikit pun umurnya. Enggak bisa ditunda kematiannya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan sungguh Allah itu khabir. Allah Maha menyaksikan terhadap apa yang kita perbuat di dunia. Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, ayat-ayat yang kita jadikan mukadimah tadi, ini adalah suatu tawaran Allah kepada kita agar kita betul-betul mau berkurban dengan jihadul mal semampu kita sesuai kemampuan. Untuk siapa? Bukan untuk Allah, untuk Anda. Memang seakan-akan ketika kita berinfak, bersedekah, kita berwasiat dengan harta, kita menunaikan wakaf, kita menghibahkan, seakan-akan harta kita berkurang, padahal tidak. Orang yang menyedekahkan hartanya enggak bakal berkurang, berkembang kata Allah. Kenapa? Karena orang yang bersedekah, berinfak, berzakat dan seterusnya itu sesungguhnya dia sedang memberikan pinjaman kepada Allah, dia berbisnis dengan Allah yang nanti Allah akan membalas dengan berlipat ganda. Makin banyak kita bersedekah kata Allah, makin subur harta kita. Berbeda dengan orang yang makan riba, membantu orang kamuflase supaya dapat keuntungan lebih. Riba musnah meskipun secara nominal hartanya bertambah. Tapi musnah di hadapan Allah. Tapi ketika kita bersedekah, secara nominal seakan-akan dalam keadaan berkurang, tapi berkembang subur di hadapan Allah. Al-Baqarah 276. Al-Baqarah surat 2 276. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Ketika ada orang yang memakan riba, ada orang berbisnis dengan riba, mengambil harta dengan riba, meskipun dilakukan amal sebanyak apapun dari hasil riba, enggak ada gunanya di sisi Allah. Musnah harta riba itu. Dimusnahkan oleh Allah. Wa yurbis sadaqah. Sebaliknya ketika ada orang mau bersedekah, maka sesungguhnya Allah akan menyuburkan hartanya. Jadi sedekah itu semua perbuatan baik kita. Termasuk dengan harta, zakat, infak, hibah, wakaf, amal jariah, sedekah jariah, wasiat. Semuanya itu sesungguhnya kita sedang berbisnis dengan Allah, disuburkan. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Allah tidak pernah menyukai orang-orang yang ingkar, yang senantiasa banyak berbuat dosa. Maka sedekah Allah berikan janji tidak akan mengurangi hartamu. Meskipun kadang-kadang ketika kita bersedekah kepada orang yang kita kasih sedekah tidak menghargai kita, tetap maafkanlah.
Orang yang kita bantu kadang-kadang malah menghina atau menyakiti kita. Tetap rendahkan diri kita. Jika kita mampu lakukan itu, tidak akan pernah mengurangi harta kita, tidak mengurangi kemuliaan kita, dan tidak pernah akan merendahkan kedudukan kita. Bahkan sebaliknya. Silakan dibuka Sahih Muslim hadis nomor 2218. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sedekah tidak akan mengurangi harta seseorang. Seseorang yang pemaaf, Allah menambahkan kemuliaan baginya. Dan seseorang yang tawadu atau merendahkan diri kepada Allah, maka Allah menaikkan derajatnya. Manaqasat sadaqatun min malin. Sedekahmu gak bakal mengurangi hartamu. Justru ditambah oleh Allah, disuburkan oleh Allah tadi. Wa ma zadallahu bi'afin illa izan. Ketika seorang hamba senantiasa mampu memberi maaf, maka Allah berikan kemuliaan. Wa ma tawaddu'a ahaduhum ilallah illa rafa'ahu Allah ta'ala. Siapa yang merendahkan diri semata-mata karena Allah, justru ditinggikan, ditingkatkan derajatnya di sisi Allah. Maka sebaliknya, ketika ada orang bakhil, harta dititipi oleh Allah kepadanya, tetapi menggunakan harta Allah itu tidak dengan jalan yang benar. Seenaknya dia berbuat, dia enggak berpikir untuk sedekah, untuk infak. Mungkin dia hanya memberikan zakat, tapi dia tidak pernah memberikan hibah, hadiah, wasiat, sedekah jariah. Maka orang yang seperti itu sesungguhnya dikatakan, menggunakan harta Allah tapi tidak dengan jalan yang benar. Pasti nanti mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Maka tadi Allah tawarkan, mau enggak aku tunjukkan kepadamu suatu perniagaan yang menyelamatkanmu dari azab neraka? Berinfak, bersedekah, berjihad dengan mal. Gimana kalau harta yang Allah titipkan kita sia-siakan? Enggak kita gunakan dengan benar? Neraka resikonya. Buluhul Maram nomor 1539. Buluhul Maram 1539. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Khawlah Al-Ansyariyah, dia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang-orang yang menggunakan harta Allah dengan tidak benar, maka bagi mereka neraka pada hari kiamat. Na'udzubillah. Yang menggunakan hartanya untuk berjihad dengan harta itu di jalan Allah dengan ikhlas, terjauh dari neraka. Surga jaminannya. Kehidupan yang baik. Pertolongan Allah. Tetapi yang tidak benar menggunakan harta Allah, bukankah harta yang kita miliki adalah titipan Allah? Maka Rasulullah SAW bersabda, Inna rijalan yatakhawwabuna fi malillah bi ghairi haq. Sesungguhnya seseorang yang menggunakan harta titipan Allah yang diberikan kepadanya, tapi dengan cara tidak benar. Tidak dikeluarkan sesuai dengan aturan Allah. Tidak digunakan sesuai dengan ketetapan Allah. Falahumun naru yaumal qiyamah. Maka bagi mereka ada ancaman siksa neraka pada hari kiamat. Kelak akan tersiksa di hari kiamat. Gara-gara apa coba? Harta. Maka saudara sekalian, apapun yang kita lakukan, apakah itu berupa zakat, berupa infak, berupa sedekah, berupa hibah, berupa wasiat, berupa amal jariah. Apapun. Semuanya kita lakukan karena Allah, maka akan menjadi penolong untuk kita. Bukan mencelakakan kita. Sebaliknya, jika mereka bakhil dengan hartanya, hanya dikuasai untuk dirinya, enggak digunakan dengan cara yang benar, maka ada resiko nanti masuk hari kiamat. Bahkan cuma tidak hanya sekedar masuk ke dalam neraka di hari kiamat. Saat dihisab pun dalam keadaan yang sangat berat, menanggung beban harta yang dikumpul-kumpulkan di dunia, tetapi tidak digunakan dengan hak di jalan yang benar. Surat 3, Surat Ali Imran, ayat 180.
Allah mengingatkan kita, hati-hati dengan harta kita. Jangan bakhil dengan harta kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yahsabanna alladziina yabkhuluna bima aatahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum." Dan janganlah mereka mengira, yakni orang-orang yang bakhil, yang kikir dengan harta yang Allah telah berikan kepada mereka dari karunia-Nya. Ingat, harta kita cuma titipan Allah. Karunia dari Allah, pemberian Allah, bukan milik kita, cuma sementara. Jangan sampai kita bakhil. Kalau itu terjadi, maka jangan mengira bakhil itu baik bagi mereka. Maaf, orang bakhil kadang-kadang merasa duitnya nggak pernah berkurang, aman, terus. Bahkan bertambah secara materi, bertambah sekian miliar, miliar, miliar. Nambah terus. Adakah gunanya di sisi Allah? Tidak, demi Allah. Nggak ada. Merasa saja Anda bermanfaat, tapi nggak ada gunanya. Nggak ada nilai di sisi Allah. Maka dikatakan ini, jangan kamu mengira jika kamu kikir, kamu bakhil dengan harta yang Allah karuniakan kepada kamu, itu baik bagi kamu. Bal huwa syarrul lahum. Bahkan sesungguhnya itu buruk bagi mereka semuanya. Yang bakhil itu buruk. Apa risikonya? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Kelak, harta-hartamu yang di dunia kamu kumpulkan dan kamu bakhil dengan hartamu, hanya dipakai untuk kenikmatan dunia, foya-foya dengan dunia, dengan keserakahan dunia, dilupakan aturan Allah. Dia tidak mau berjihad dengan malnya, dengan hartanya. Maka dikalungkan harta yang dikumpulkan di dunia itu, dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Menjadi beban yang sangat berat sebelum diputuskan masuk neraka. Dihisab sudah demikian berat. Maka Allah katakan, وَلِلَّهِ مِيرَثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ Wallahu bima ta'maluna khabir. Semua yang kita miliki di dunia bukan milik kita. Itu warisan dari Allah. Titipan dari Allah. Apa yang ada di dunia, di langit, di bumi, dan yang kita nikmati sekarang ini. Sebanyak apapun. Ini hanya titipan. Sungguh Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Jangan sampai kemudian kita terjerumus dengan itu. Bahkan sebaliknya, jika kita memberikan pinjaman kepada Allah dengan memperbanyak sedekah kita, infak kita, amal jariah kita, terus wakaf kita, semampu kita. Kita lakukan yang terbaik, justru itu yang menolong kita, bahkan dibalas oleh Allah dengan balasan berlipat ganda, bertubi-tubi. Satu tawaran Allah, Al-Baqarah ayat 245. Al-Baqarah 245. Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam ayat itu. Ma dzallazi yuqribullaha qardan hasana fayudhi'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Jadi ketika maaf Bapak Ibu bersedekah, berinfak, berwakaf, dengan berhibah, dengan berbagi, amal jariah, sedekah jariah, semuanya itu jika kita lakukan karena Allah, ikhlas karena Allah, itu Anda sedang memberikan pinjaman kepada Allah, dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda yang sangat banyak. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Ingat, yang menahan rezeki kita Allah, yang menyempitkan rezeki kita Allah, yang melapangkan rezeki kita juga Allah. Wa ilaihi turja'un. Bukankah kita semua akan kembali kepada Allah? Bukankah semua kita akan bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita miliki di hadapan Allah? Allah janji di sini dikasih lipat ganda yang banyak, plus ditambahkan oleh Allah mendapatkan pahala yang mulia. Pahala yang mulia. Dan Allah janjikan itu, saudara sekalian. Silakan kita buka surat Al-Hadid. Surat 11, surat 357. Lihat ayat yang ke-11. Ma dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasana. Barang siapa yang memberikan kepada Allah pinjaman dengan pinjaman yang baik,
Bapak Ibu, seakan-akan kalau kita sedang berjihad dengan harta kita, kita sedang ngasih pinjaman sama Allah kalau kita ikhlas. Fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Allah akan melipat gandakan pinjaman itu dan Allah akan memberikan kepadanya pahala yang mulia. Dilipat gandakan oleh Allah, subhanallah, dengan balasan yang berlipat ganda dan diberikan oleh Allah pahala yang mulia. Berarti benar-benar Allah memberikan jaminan kepada kita kebaikan, kebaikan, kebaikan yang berlipat ganda. Kebaikan yang terus-menerus yang Allah tawarkan, pahala yang paling mulia. Bapak Ibu jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, siapa yang tidak ingin pahala dari Allah? Coba mari kita berpikir, siapa yang tidak ingin pahala dari Allah? Saya yakin kita semuanya ingin mendapatkan pahala dari Allah. Maka orang yang banyak-banyak bersedekah itu sedang memberikan balasan atau pinjaman kepada Allah. Pahala yang mulia dilipat gandakan. Allah janji. Bahkan Allah ulangi lagi di ayat yang ke-18-nya di surat yang sama. Di surat yang sama, surat Al-Hadid ke ayat 18. Innal musaddiqin, sesungguhnya laki-laki yang mau bersedekah, wal musaddiqat, perempuan-perempuan yang mau bersedekah, semata-mata dilakukan wa aqrabullaha qardan hasana, memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Allah akan memberikan kepada mereka lipat ganda balasan yang banyak dan Allah akan memberikan kepadanya pahala yang mulia. Ini jaminan Allah Bapak Ibu. Diberi kenikmatan dengan apa tadi? Dengan pertolongan, dijauhkan dari neraka, dijauhkan dari azab, dibalas lipat ganda yang banyak, dikasih pahala mulia. Plus Allah tawarkan satu lagi Bapak Ibu sekalian. Ampunan. Siapa yang tidak ingin ampunan Allah? Siapa yang tidak ingin ampunan Allah? Surat 64, surat At-Taghabun. Ayat yang ke-18. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Intuk ridullaha qardan hasana. Yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Jika kamu mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang terbaik, niscaya Allah akan membalas dengan lipat ganda yang banyak dan wa yaghfir lakum. Allah memberikan ampunan. Ampunan. Apaan? Saya keliru rupanya, bukan ayat 18, ayat ke-17 apaan? Intuk ribullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Jika kamu betul-betul meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan pinjaman itu kepadamu dan Allah memberikan ampunan. Komplit Pak, semua Allah tawarkan kepada kita. Wallahu syakurun halim. Allah itu maha mensyukuri dan Allah itu maha penyantun. Bukankah kita semua disantuni oleh Allah? Maka siapa yang kita lakukan itu, kita beramal, kita berbuat kebaikan, niatkan semata-mata karena Allah, maka hasilnya adalah untuk diri kita masing-masing. Berjihad di jalan Allah, maka untuk diri kita. Allah gak butuh apa-apa. Tetapi Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Baik saudara sekalian, dari ayat-ayat yang kita uraikan tadi, mari kita akan mencoba untuk menguraikan tentang secara sekilas, zakat sudah pernah kita bahas, sedekah sudah pernah kita bahas, infak sudah pernah kita bahas. Saya akan menyitir kepada hibah, wakaf, sedekah yang sebaiknya kita bisa lakukan sejak sekarang sebelum kematian menimpa kita. Seseorang diperbolehkan oleh Allah berwasiat dengan hartanya. Dan itu kebaikan. Sebagai apa? Penambah amal kebaikan, pahala yang bisa mengalir. Maka Allah mewajibkan kita, jika kita punya harta, berwasiatlah melalui orang tua kita, keluarga kita, untuk menambah kebaikan kita di saat kita meninggal. Itulah yang disebut
sedekah jariah yang terus nanti akan mengalir setelah kita mati, tapi kita lakukan sekarang dengan cara apa? Kita berwasiat untuk mewakafkan, mensedekahkan sebagai amal jariah harta kita, tapi nanti kalau kita sudah mati. Ibu Bapak buka Al-Baqarah ayat 180. Al-Baqarah 180. Kutiba alaikum. Ayatnya diperintah dengan kutiba alaikum. Sama seperti perintah puasa. Kutiba alaikum. Di situ pun Allah katakan. Kutiba alaikum. Idza habara ahadakumul maut. Apabila salah seorang kamu datang tanda-tanda kematian. Intaroka khaira. Jika kamu memiliki harta, maka al-wasiyah, berwasiatlah. Kepada siapa? Lil-walidain. Berwasiatlah kamu kepada orang tuamu melalui orang tua. Bilang, kalau kita mau mati masih ada orang tua. Nah, Bapak, Ibu, aku wasiat nanti kalau aku meninggal, hartaku aku berikan untuk sedekah jariah. Untuk amal jariah. Berikan untuk anu-anu-anu-anu supaya menjadi pahala yang mengalir. Wal akrabin bisa juga melalui kerabat-kerabat yang dekat. Haqqan 'alal muttaqin sebagai hak, yakni sebagai perintah kewajiban atas orang beriman. Maka siapa orang beriman jika dia hendak bepergian, sebaiknya jangan pernah menunda berwasiat jika memang ingin berwasiat dengan hartanya untuk kebaikan. Silakan buka Buluhul Maram 988. 988. Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah bersabda, seorang muslim tidak berhak menunda lebih dari 2 malam, sedangkan ia mempunyai sesuatu yang diwasiatkan, kecuali jika wasiat itu tertulis di sisinya. Siapapun seorang muslim yang memiliki harta, yang ingin harta itu bermanfaat sepeninggalnya, segerakan wasiat. Segerakan wasiat. Rasulullah SAW bersabda, "Ma hakum ri'im muslim lahu syai'un yurituna ayyusi." Tidaklah pantas seorang muslim menunda wasiat apabila dia ingin berwasiat. Fihi yabitu lailatan. Apabila dia hendak bepergian, yakni lebih dari 2 malam. Tapi dia ingin berwasiat, melainkan sebelum pergi itu, hendaklah dia sudah tulis wasiat itu. Illa wa wasiyatuhu maktubatun indah. Kecuali dia segera tulis wasiat itu telah ada pada sisinya. Jadi sebelum dia bepergian, dia wasiatkan. Karena kita boleh jadi tidak tahu apakah yakin mau bepergian itu kita masih selamat? Apakah yakin kita bepergian itu masih diberi umur? Wallahu a'lam. Mungkin Allah akan mengambil kita kapan? Maka kapanpun kita masih diberi kekuatan dan kesehatan, segeralah berwasiat. Untuk apakah wasiat itu? Kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena kalau seorang muslim sudah mati, bukankah putus seluruhnya? Ukti, lihat ke nomor 955. Buluhul Maram, 955. Dari Abu Hurairah, bahwasannya Rasulullah bersabda, apabila seseorang meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 hal. Sedekah jariah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. 3 ini milik kita meskipun kita sudah mati. Sepanjang kita masih hidup, kita melakukan sedekah jariah agar menjadi pahala yang mengalir. Dan sedekah jariah, pembangunan masjid, pembangunan pesantren, fasilitas pendidikan, itu tidak boleh diambil zakat. Maka namanya sedekah jariah. Bukan zakat jariah. Sedekah jariah. Karena diperintahkan oleh Rasulullah seperti itu. Idza matal insan. Dalam hadis saya dikatakan, idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu. Semua amalnya menjadi putus, illa min thalath. Kecuali 3.
Sadaqatin jaris. Sadaqah jariyah. Maka Bapak Ibu tidak boleh mengeluarkan zakat untuk pembangunan. Zakat itu untuk orangnya. Pembangunan itu diambil dari sadaqah. Supaya bisa menjadi jariyah. Pahala yang mengalir terus. Yang tidak punya harta banyak dengan ilmunya. Ajarkan kepada orang lain. Didik anak kita dengan ilmu yang benar. Menjadi ilmu yang mengalir. Manfaat. Punya anak. Didik anak-anak dengan baik. Maka seluruh perbuatan anak yang soleh. Waladun salihun. Mengalir pahalanya. Yada'ulah. Doanya ijabah. Double kalau anak soleh. Doanya diijabah oleh Allah. Amal kebaikan anak soleh. Mengalir otomatis kepada orang tua. Ustaz. Bagaimana sepanjang ini kita tidak pernah banyak berbuat baik karena tidak tahu ilmunya. Saya jarang beramal sedekah. Saya sedang bersedekah jariah. Anda punya harta, berwasiatlah. Meskipun kita masih sehat, karena kematian kita tidak pernah tahu. Adapun kalau kita ingin berwasiat, maka harta yang kita wasiatkan tidak boleh lebih dari sepertiga. Lihat 993 Buluhul Maram. Dari Mu'az bin Jabal, dia berkata, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah mengizinkan kepada kalian bersedekah dengan sepertiga dari harta kalian ketika kalian akan wafat sebagai penambah kebaikan bagi kalian. Yang dimaksud kita bersedekah sebelum mati adalah berwasiat. Berwasiat agar harta kita ditanamkan untuk sedekah jariah. Supaya nanti kita meninggal, pahalanya terus mengalir. Rasul berpesan, Innallaha tasaddaqa alaikum bithulutsin. Sesungguhnya Allah telah bersedekah, yakni memberikan kebaikan kepada kamu. Mengizinkan kamu bersedekah dengan berwasiat bithulutsin. Dengan sepertiga amwalikum, harta-harta kamu. Inda sebelum wafatikum, kematian kamu. Untuk apa kita bersedekah jariah? Dengan wakaf tadi, dengan wasiat tadi, yang maksimal batasnya sepertiga. Ziyadatan fi hasanatikum. Sebagai penambah kebaikan bagi kamu setelah kamu mati. Allahu Akbar. Allah menawarkan ini, saudara sekalian. Maka ingat, harta kita jangan hanya kita gunakan untuk hanya dunia, dunia, dunia. Berpikirlah, ada aset yang kita bisa tanamkan, yang nanti apabila kita mati, kita mewakafkan, baik itu wakaf secara langsung ketika masih hidup, yakni dihibahkan sebagai wakaf, baik itu kita mewakafkan melalui wasiat, kalau nanti aku mati, hartaku yang sekian untuk ini, dua-duanya dipersilahkan. Dua-duanya dipersilahkan. Sebaik-baiknya kita lakukan. Ya masih hidup kita bersedekah jariah. Saat kita hendak meninggal. Kita pun sudah berwasiat. Untuk kebaikan kita. Sahabat itu Bapak Ibu Saudara. Ketika dipersilahkan berwasiat. Bersedekah dengan hartanya. Enggak mau kalau cuma sepertiga. Terlalu sedikit. Kepenginnya lebih. Coba lihat kasusnya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Bukti baca ke hadis 989-nya. Mundur kembali, 989. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, aku memiliki harta, tidak ada yang mewarisinya selain putriku satu-satunya. Bolehkah aku bersedekah 2/3 dari hartaku? Beliau menjawab, tidak boleh. Aku bertanya lagi. Bolehkah aku mensedekahkan setengahnya? Beliau menjawab, tidak boleh. Aku bertanya lagi. Bagaimana kalau aku mensedekahkan sepertiganya? Beliau menjawab, sepertiga saja dan sepertiga itu sudah cukup banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Subhanallah. Lihat meminta-minta kepada Waqqas. Orang lain. Lihat Sa'ad bin Abi Waqqas. Luar biasa. Allahu Akbar. Dia ingin mensedekahkan. Kalau
nanti saya mati, semua hartanya saya wariskan, saya sedekahkan. Saya sedekahkan 2/3. Bayangkan, kalau hartanya 3 miliar, 2 miliarnya disedekahkan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana dzumalin, aku punya harta, wala yurithuni illa ibnatun li wahidatun, aku enggak punya banyak anak, cuma satu anak perempuan. Afa tasaddaqu bi thuluts samali, boleh aku sedekah dan boleh, jangan, itu kebanyakan. Qultu afa tasaddaqu bi syatri, ya Rasulullah, kalau ginyakan juga. Qultu, maka bertanya kembali, apa tasaddaqu bi tsulutsi, bolehkah aku sepertiganya ya Rasulullah sedekahkan? Nah, baru Rasul katakan, as-tsuluts wa tsuluts katsir, hartamu itu udah banyak banget. Kenapa? Karena kalau kamu sedekahkan semua untuk dirimu, anak-anakmu ditinggal mati, kemudian ahli warisnya ditinggalkan harta sedikit, nanti miskin meminta-minta bagaimana? Disinilah orang tua tetap wajib perhatikan anak. Harta-harta kita menjadi bekal kita untuk kita bawa sampai akhir. Jangan hanya semua untuk waris anak-anak. Jangan semua dihibahkan kepada anak-anak. Ambillah maksimal 1/3. Maksimal. Lebih dari itu. Inilah dia tentang wasiat. Subhanallah, bahkan ada seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Sa'id. Bercerita bapaknya Sa'id bin Zaid, ketika dia mau meninggal, bahkan dia ingin mensedekahkan hartanya. Gak untuk ahli waris, semua disedekahkan untuk amal jariah. Luar biasa. Karena tahu tentang jaminan Allah. Dibalas berlipat ganda, dikasih pahala mulia, dikasih jaminan ampunan, balasannya surga. Maka ingin semua hartanya disedekahkan. Coba dibuka ukhti, hadis di Sahih Muslim nomor hadis 1609. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Mus'ab bin Sa'id, dari bapaknya, katanya, Nabi SAW mengunjungiku ketika aku sakit. Lalu aku bertanya kepada beliau, bolehkah aku berwasiat dengan seluruh hartaku? Jawab beliau, tidak boleh, tanyaku. Kalau 1/2, jawab beliau, tidak boleh. Tanyaku selanjutnya, kalau 1/3, jawab beliau, 1/3 boleh itu masih terlalu banyak. Subhanallah. Coba bayangkan ini. Pengen 100% ibu bapak. Ini sahabat luar biasa. Karena tahu jihadul mal itu di sisi Allah luar biasa nilainya. Karena berat. Berjihad dengan harta itu luar biasa berat. Tapi insya Allah semoga diringankan oleh Allah untuk kita. Yang kita mau bersungguh-sungguh. Lihat ini. Dia ingin semuanya. Ya Rasulullah. Usi bimali kullihi. Aku mau berwasiat. Aku mau sedekahkan seluruh hartaku. Ala, enggak boleh, kata Rasulullah. La, kultu. Aku bertanya kembali. Fanismu, separuhnya. Kala, la, enggak boleh. Fakultu, aku bertanya kembali. Abi thulus, kalau gitu 1/3. Naam, ya boleh. Wathulusu kezir, 1/3 juga banyak. Kalau kita, Bapak Ibu, sepertinya 1/3 aja berat banget. Maka Ibnu Abbas mengatakan, Rasul sesungguhnya menginginkan kalau kita berwasiat 1/3 pun kebanyakan. Maksimal bagi kita cukup 1/4-nya, 25%. Kalau 1/3 masih 33% lebih. Coba lihat, 1611-nya, Ukhti. 1611. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, kalaulah orang banyak mengurangi dari 1/3 harta yang diwasiatkan, mereka menjadi 1/4 alangkah baiknya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, 1/3 itu sudah cukup banyak.
sepertiga sudah cukup banyak, kurangi seperempat cukup. Anannas ghadu minas thuluts ila rubu'. Alangkah baiknya manusia ketika mau berwasiat, bersedekah dengan hartanya, jangan sampai sepertiga, kurangi aja seperempat, itu lebih baik. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ats-tsulutsu wa tsulutsu katsir." Sepertiga boleh, tapi sepertiga itu masih cukup banyak, terlalu banyak, maka seperempat cukup. Seperempat cukup. Inilah jihadul mal. Nah, terakhir saya akan membahas berkaitan dengan ini, sudah mendekati akhir dari bulan Ramadan, kita diwajibkan untuk membayar zakat fitri. Kita diwajibkan untuk membayar zakat fitri. Bagaimana tata cara pelaksanaan zakat fitri? Dan berapa besaran zakat fitri? Dan siapa yang diwajibkan membayar zakat fitri? Kepada siapa? Mari kita bahas. Silakan Ufti buka di Kitab Buluhul Maram nomor hadis 652. 652. 652. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak berguna dan kotor, dan sebagai pemberian makanan bagi orang-orang miskin. Maka barang siapa yang mengeluarkannya sebelum sholat Idul Fitri, ia menjadi zakat yang diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah sholat, ia menjadi sedekah biasa. Tolong perhatikan ini. Fungsinya apa? Apa yang diberikan? Kepada siapa diberikan? Kapan waktu diberikan? Komplit di sini. Kata Rasul begini. Abdullah bin Abbas mengatakan begini. Semoga Allah meridhai mereka berdua. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan, berarti mewajibkan zakat al-fitri. Jadi yang benar itu zakat fitri, bukan zakat fitrah, bukan. Coba perhatikan, zakat al-fitri, zakat fitri, zakat berbuka. Maka tulisannya faporo, berbuka. Tanda telah selesainya ibadah Ramadan, telah selesainya puasa. Jadi saatnya berbuka. Zakatul fitri. Pertama, apa fungsi zakat fitri? Tuhrotan lisa'imin. Sebagai pembersih atas orang-orang yang berpuasa. Minal lagwi, dari kata-kata yang kadang-kadang kotor, yang tidak berguna. Warrafat, dari kata-kata yang jorok, yang kotor. Jadi sepanjang puasa kadang-kadang tanpa sadar mulut kita ngomong nggak baik. Meskipun tidak berniat sesungguhnya. Kadang-kadang keceplosan. Mungkin marah sama anak. Mungkin pernah membentak suami. Suami membentak istri. Atau mungkin pernah kata-kata yang kurang baik, yang kotor. Maka di saat itu dibersihkan dengan zakat fitri. Zakat fitr. Berapa? Yakni so'an. Satu so'. Tu'matan lil masyakid, sebagai makanan untuk orang miskin. Makanan. Jadi ibu, bapak, zakat fitri itu makanan, bukan duit, bukan mal. Karena zakat fitri, malnya berupa makanan. Tu'matan, sebagai makanan. Untuk orang-orang miskin, kapan ditunaikan? Ditunaikan paling lambat sebelum keluar sholat id. Habis subuh, segera tunaikan kalau terlambat. Kalau sudah keluar mau sholat id, maka enggak bisa. Maka dikatakan, faman addaha qabla sholatil fahiya zakatu mutaqabbalah. Kalau kamu tunaikan zakat fitri itu sebelum keluar sholat, maka sesungguhnya telah diterima sebagai zakat fitri. Waman addaha ba'da sholati, tetapi kalau Anda kemudian meskipun terlupa, enggak salah kalau lupa, tapi Anda tunaikan setelah sholat Idul Fitri, maka sesungguhnya itu tidak diterima sebagai zakat, tapi itu hanyalah sebagai sodakoh. Jadi sodakoh yang bermacam-macam sodakoh. Maka fungsinya enggak tepat. Maka ibu jamaah sekalian, bapak jamaah sekalian,
jangan sampai kita terlambat membayar zakat fitri. Ingat, jangan sampai terlambat membayar zakat fitri. Maka supaya kita aman, jangan ditunaikan di saat menjelang. Boleh ditunaikannya sebelum. Sehari atau dua hari sebelum Idul Fitri boleh. Mau dititipkan ke para petugas di masjid silakan. Mau ditunaikan secara langsung silakan. Dan siapakah yang wajib membayar zakat fitri ini? Ukti kena nomor hadis 649. Dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sok atau empat mud. Kurma atau satu sok, syair atau gandum bagi budak. Orang merdeka, laki-laki, wanita, anak kecil, dan orang dewasa dari kalangan kaum muslimin. Dan beliau memerintahkan zakat tersebut ditunaikan sebelum orang-orang keluar ke tempat sholat. Ini perintah Rasul, jelas. Tadi sebagai pembersih, diberikan sebagai makanan kepada orang miskin, dikeluarkan sebelum sholat. Kalau sudah dikeluarkannya sebelum sholat, tetap diterima sebagai zakat fitri. Kalau dikeluarkannya setelah sholat, berarti nggak sah zakat fitrinya. Berarti kotornya puasa kita belum tentu bersih. Maka jangan sampai tertinggal, saudara sekalian. Ibnu Umar mengatakan, bahwasanya semoga Allah meridhai mereka berdua, dia berkata, faradha Rasulullah SAW zakatul fitri. Sekali kembali, tolong bukan zakat fitrah ya Bapak Ibu. Bukan zakat fitrah, tapi zakat fitri. Itu yang benar. Karena sering kita kecerituk ngomongnya, zakat fitrah, nggak benar. Kalau fitrah itu, fitrah itu adalah bersih. Fitrah terhalang. Kalau ini fitri, zakat tanda berbukanya orang berpuasa. Habisnya selesainya puasa. Berapa banyak? So'an, satu sok. Min tamrin, dari kurma. Aso'an min syair, atau satu sok dari syair. Syair itu seperti gandum. Ala abdin, bagi seorang hamba. Wal hurri, bagi orang yang merdeka. Wal zakari, untuk laki-laki. Wal unsa, untuk perempuan. Wal sahir, anak-anak kecil. Wal kabir, orang-orang berdewasa. Minal muslimin, dari seluruh orang muslim. Jadi yang puasa, yang gak puasa, tetap wajib bayar zakat fitri. Tentu saja yang gak puasa yang dimaksud, orang-orang tua yang sudah lanjut, anak-anak kecil, itu siapa yang bayar? Tanggungan orang tuanya. Dan Allah perintahkan melalui Rasulnya, dikeluarkan dia, tu'adda qabla khurujin nas ila shalah, sebelum orang keluar ke tempat sholat. Tadi saya katakan sekali lagi, supaya tidak terburu-buru dan tidak terlupa, mending jangan mepet. Boleh ditunaikan sehari, atau dua hari sebelum Id. Dan itu yang biasa dilakukan oleh para sahabat. Dan orang yang kaya boleh membantu orang miskin memberikan zakat fitri. Karena orang miskin juga wajib bayar zakat fitri. Budak saja wajib. Bedanya apa? Orang miskin wajib bayar zakat fitri, nanti dia dapat zakat fitri. Kalau orang kaya wajib bayar zakat fitri, nggak dapat zakat fitri. Di situ bedanya. Ketika orang miskin, satu orang mengeluarkan satu. Dia bisa dapat empat, dia bisa dapat tiga, bisa dapat dua. Minimal satu akan kembali lagi kepadanya. Lihat hadis di Bukhari. Ukti buka hadis Bukhari 784. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Nafi, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah atau beliau menyatakan zakat Ramadan kepada lelaki dan perempuan merdeka dan hamba sahaya segantang kurma atau segantang gandum. Kemudian orang ramai menyamakan segantang gandum itu dengan setengah gantang bur atau gandum yang baik. Ibnu Umar pernah memberikan kurma untuk membayar zakat fitrahnya.
Pada suatu ketika, orang-orang Madinah sulit untuk memperoleh kurma, lalu dibayarnya dengan gandum. Ibnu Umar membayar zakat fitrah untuk anak-anak dan orang dewasa, sehingga jika ada anak-anak saya pun dibayarkannya. Biasanya Ibnu Umar membayarkannya terus kepada orang yang berhak menerimanya. Dan biasanya pula orang ramai membayarkannya satu atau dua hari sebelum Idul Fitri. Boleh. Jadi ibu, bapak mau tunaikan langsung kepada orang miskin? Ini zakat fitri saya? Boleh. Dititipkan kepada pengurus zakat di musola, di masjid? Boleh. Dititipkan kepada seseorang yang amanah untuk menyampaikan kepada yang hak? Boleh. Yang terpenting jangan sampai sudah mepet. Takut nanti hilang. Karena paling lambat sebelum keluar sholat. Maka boleh ditunaikan sehari atau dua hari sebelum Id. Bahkan kalau ibu mau menitipkan ke masjid, ke musola, ke tempat-tempat, boleh titipkan sepekan sebelumnya, sekarang seperti ini. 9 hari lagi baru Idul Fitri. Nggak apa-apa, nanti yang dititipi akan menunaikan sehari atau dua hari sebelum Id. Dan ingat, satu sok dari bahan makanan. Berapa satu sok? Satu sok itu setara dengan 4 mud. Satu mud itu setara dengan 875 mili. Maka 875 kali 4 sama dengan 3.500 mili. Berarti satu sok setara dengan 3,5 liter. Yang benar liter, bukan kilogram. Tunaikan saja liter. Ustaz, kan 3,5 liter setara dengan 2,5 kilo. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tergantung jenis berasnya. Tergantung jenis bahan apa yang ditakar. Yang paling aman liter sudah. Rasul sudah mengatakan satu sok dari bahan makanan. Bahkan Rafi Nafi mengatakan, kalau aku dalam keadaan susah, anak-anakku dibayarkan oleh Abdullah bin Umar. Jadi orang kaya boleh membayarkan zakat fitri orang miskin. Misal, mohon maaf, ibu, bapak di rumah ada yang bekerja sama kita, pelayan kita, tukang cuci kita, tukang setrika, babysitter, driver, atau apapun, tawarkan kepada mereka. Bapak, mbak, mas, zakat fitrinya kami yang bayarkan ya. Kami sudah bayarkan, mbak gak usah bayar lagi. Gak ada masalah. Insya Allah gak ada masalah. Seperti itulah Abdullah bin Umar. Inilah kaifiat zakat fitri. Dan sahabat tidak pernah mengeluarkan zakat fitri dengan harta. Sahabat selalu mengeluarkan zakat fitri dengan makanan. Coba lihat, Ufi, satu hadis lagi. 651. Buluhul Marom. 651. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, pada zaman Nabi, kami selalu mengeluarkan zakat fitrah satu syok, makanan atau satu syok kurma, atau satu syok syair atau gandum, atau satu syok anggur kering. Sedangkan dalam satu riwayat disebutkan, atau satu syok susu kering, Abu Sa'id berkata, adapun saya masih tetap mengeluarkan zakat fitrah seperti yang aku keluarkan pada zaman Rasulullah. Tidak ada satupun sahabat membayar zakat fitri dengan harta. Sahabat selalu membayar zakat fitri dengan makanan. Kurma, syair atau gandum, kismis zabib atau kismis, anggur kering, bahkan pernah dengan susu beku. Tapi Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, aku selalu membayarkan dengan satu sok sebagaimana dilakukan di zaman Rasul. Inilah tentang zakat fitri. Wallahu a'lam. Semoga kajian singkat berkaitan dengan jihadul mal secara dalil-dalil sudah kita sampaikan dan ada kebaikan-kebaikan yang Allah tawarkan kepada kita. Insyaallah semoga bermanfaat untuk kita. Sisa waktu kita menjelang Ramadan habis, mari kita tetap beramal sebaik-baiknya. Kita perbanyak sedekah kita dan perbanyak amal-amal ibadah kita. Semoga Allah kelak mengampuni kita. Allah memberikan kepada kita ampunannya dan kelak memberikan untuk kita surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian, saya kembalikan kepada moderator, Pak Irfan, silakan. Alhamdulillah, jazakallahu khairan, Pak Ustaz. Sudah ada masuk beberapa pertanyaan, Pak Ustaz. Saya coba silakan. Dimulai dari terkait wasiat. Pertanyaan pertama,
tadi disebutkan bahwa maksimum 1/3 untuk disedekahkan pada saat kita berwasiat. Bagaimana bagi pasangan yang tidak memiliki keturunan? Apakah sebagiannya boleh untuk diwakafkan? Jika boleh, apakah ada batas maksimal karena tidak memiliki anak? Baik. Andai kata seorang hamba tidak memiliki anak, qadarullah, berarti ahli warisnya adalah selain daripada anak, saudara kandung. Jika dia ingin berwasiat dengan hartanya, tetap batasan 1/3 tidak boleh lebih. Tapi jika dia ingin lebih, dia tunaikan ketika masih hidup. Contoh, si A dan si B pasangan yang tidak punya anak, punya harta 1 miliar. Dia tidak punya anak-anak, berarti nggak ada ahli waris dari anak. Sedangkan saudara-saudara kandung tidak bertanggung jawab. Maka dia mau sedekahkan separuh hartanya, sekarang masih hidup, boleh. Separuh harta saya gunakan untuk amal jariah. Untuk berdua suami istri, yuk kita sedekahkan. 1/2 miliar ini kita sedekahkan. 1/2, boleh. Ini bukan wasiat, ditunaikan ketika masih hidup. Lalu setelah itu sisa hartanya 500 juta. Nah, dengan 500 juta dia tetap berwasiat. Kalau nanti saya meninggal, saya mau jadikan 1/3 harta saya untuk menambah kebaikan saya. Saya ingin sedekahkan sebagai sedekah jariah. Saya wakafkan tempat anu. Tolong wasiat saya harus saya tunaikan. Maka wasiatnya tetap maksimal 1/3. Adapun ketika masih hidup, boleh separuhnya diberikan. Dengan tujuan bukan menghalangi hak waris untuk ahli waris. Demikian, wallahu a'lam. Tapi kalau ada anak-anak, enggak bisa. Karena waris itu harus mendapatkan. Pesan Rasul tadi apa? Jangan 1/3 udah banyak. Kalau kamu lebih dari 1/3, meninggalkan anak-anakmu dengan hak harta warismu, ternyata malah sedikit, lebih banyak untuk kamu wasiatkan, maka nanti anak-anakmu malah meminta-minta tidak lebih baik. Lebih baik tinggalkan dalam keadaan kaya. Kasusnya tadi, enggak punya anak. Maka boleh ketika masih hidup, hibahkan sebagiannya, separuh bahkan boleh. Kemudian sisanya adalah nanti isi wasiatnya tetap 1/3, adapun sisanya adalah untuk ahli waris yang bukan anak. Demikian, wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz. Apabila sebelum meninggal tidak mewasiatkan hartanya untuk berwakaf, apakah boleh untuk ahli waris mewakafkan atas nama almarhum? Oh, ada orang misalkan A dan B meninggal sebagai orang tua. Lalu punya C, D, E, dan seterusnya. Itu adalah anak-anaknya. Nah, kemudian si anak-anak ini ingin bersedekah atas nama orang tua yang meninggal. Qadarullah orang tuanya tidak berwasiat. Begitu maksudnya Pak Irfan? Ya, betul. Baik. Coba kita lihat hadisnya. Hadis nomor 990-nya. Bulughul Maram. Di Bulughul Maram 990. Dari Aisyah, bahwasannya ada seorang laki-laki yang datang menghadap Nabi. Lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dunia dan belum sempat berwasiat. Saya kira kalau ia sempat bicara, tentu dia akan bersedekah. Apakah dia akan mendapat pahala jika aku bersedekah untuknya?" Beliau menjawab, "Ya." Iya, bisa. Ibu Ustaz, Bapak gimana? Sama saja, kan orang tua. Jadi di sini diceritakan oleh Aisyah, ada seorang laki-laki ngadu sama Rasulullah. "Ya Rasulullah, inna ummi aktulutu nafsuha walam nus walam tusi. Ibuku telah meninggal, tapi ibuku tidak berwasiat dengan hartanya. Wa adunnuha lau takallama tasaddaq." Aku menyangka kalau sempat dia berwasiat, pasti akan bersedekah. Tapi ibuku enggak sempat wasiat. Jadi hartanya jadi harta waris. Nah, si anak itu berkata kepada Rasulullah, "Afa alaha ajun inta saddaqta bi?" Apakah ibuku dapat pahala kalau aku mau bersedekah untuknya? Apa kata Rasul? "Na'am, tasaddaqti." Ya, sedekahkan untuk ibumu. Boleh kalau begitu.
anaknya, ahli warisnya bersedekah untuk ibunya yang sudah meninggal meskipun tidak wasiat. Ustaz, gimana kalau bapak? Sama aja. Tapi dalil tentang bapak baik, coba lihat. Muslim 1612. Muslim 1612. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, bapakku sudah meninggal. Beliau meninggalkan harta tetapi tidak memberi wasiat mengenai harta peninggalan beliau itu. Dapatkah harta itu menghapus dosa-dosa beliau jikalau kusedekahkan atas namanya?" Jawab Nabi SAW, "Ya, dapat." Jelas, Ibu. Maka saudara sekalian, Bapak Ibu, seorang anak yang orang tuanya meninggal, bahkan saat orang tua meninggal boleh jadi, maaf, orang tuanya miskin, gak punya apa-apa. Tapi anaknya kemudian sukses, lalu anaknya bersedekah untuk orang tuanya halal. Dapat insya Allah orang tuanya. Ini dia, dan ini bapaknya. Inna abi mata. Kalau tadi kan ibuku mati, sekarang bapakku mati. Wataroka malan, dan meninggalkan harta. Walam yusi, tapi tidak berwasiat apa-apa. Aku ingin bersedekah dengan harta peninggalan bapakku ya Rasulullah. Fahal yukafiru anhu an atau sedekah anhu? Apakah jika aku bersedekah dengan atas nama bapakku, maka bapakku akan dapat ampunan dari Allah? Rasul menjawab, "Na'am." Coba bayangkan. Jadi sedekah anak itu, anak soleh itu, semua pahalanya mengalir urung ke orang tua. Baik itu dengan harta peninggalan orang tua, baik itu dengan harta si anak, mengalir. Bahkan menjadi penggugur dosa-dosa. Apalagi anaknya mendoakan, tidak putus. Itulah maka dikatakan oleh para ulama, anak itu aset yang luar biasa bagi orang tua. Jika orang tua mendidik dengan baik, anak-anaknya saleh dan salehah, subhanallah, itu si orang tua insya Allah lapang kuburnya. Bayangkan diampuni dosa-dosanya, berarti kan akan menghindarkan dari azab kubur. Semoga kita memiliki anak-anak yang saleh dan saleh, insya Allah saleh. Semoga birrul walidain anak kita dan menjadi penerus kebaikan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Maka jangan lupa doa. Yani doa di surat 25 ayat 74. Tolong jangan pernah tinggalkan doa ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jangan lupa terus ini doa doa doa. Boleh pula tambahkan doa di surat 14, surat Ibrahim ayat yang ke-40 dan ayat 41. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Dan boleh kita baca di waktu krusial, di malam-malam sepertiga malam akhir, saat kita sedang mencari malam qadar, di samping kita istighfar, kita doakan orang tua, doakan diri, doakan anak, terus berteling-seling kita berdoa, kita munajat, kita meminta, kita juga istighfar, kita baca Quran, kita sholat tahajud, kita selingin dengan semaksimal mungkin. Semoga insya Allah kita bisa meraih malam qadar melalui amaliyah kita yang kita lakukan. Dan ada malam-malam itu doa yang ijabah. Berdoalah apapun yang kita minta. Bahkan dengan bahasa kita. Monggo silakan. Demikian. Wallahu a'lam. Ya. Pertanyaan berikutnya Pak Ustaz. Ada dua pertanyaan terkait tentang seorang anak. Yang pertama, yang sebelumnya ini terkait dengan yang sebelumnya Pak Ustaz. Apabila jika anaknya telah meninggal. Jadi yang sebelumnya orang tuanya meninggal. Ini anaknya yang meninggal. Apakah orang tua itu, orang tuanya jika ingin berwakaf atau bersedekah atas nama anaknya, apakah juga akan mengalirkan pahala untuk anaknya? Itu yang pertama Pak Ustaz. Yang kedua, jika orang tua yang meninggal telah berwasiat kepada para ahli waris, tetapi ahli waris tidak menjalankan wasiat untuk bersedekah. Bagaimana, Pak Ustaz? Subhanallah. Ini bahaya ya. Kalau ada, saya jawab dulu yang nomor dua. Ada seorang anak didapatkan wasiat dari orang tua. Nih lo, nanti kalau bapak ibu meninggal, wasiat ya harta bapak begini-begini untuk sedekah. Kalian waris pun dapat, pasti kan? Kenapa? Kan sepertiga untuk wasiat itu. Berarti yang dua per tiga pasti dapat waris, jadi waris. Tiba-tiba si anak tidak menjalankan. Atau katakanlah bukan anak, orang yang dititipi wasiat tidak menjalankan.
si pewasiat insya Allah tidak berdosa dan dia tetap dapat pahala. Tetapi yang menyelisihi wasiat dosa besar. Coba lihat Al-Baqarah 181. Al-Baqarah 181. Allah katakan, "Faman badalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna." Maka apabila ada orang mendengar wasiat, dititipi wasiat, harusnya ditunaikan. Ternyata wasiat itu tidak ditunaikan. Bahkan dia merubah isi wasiat. Tidak mengamalkan wasiat. Dirubah wasiat itu. Maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang yang merubah wasiat itu. Sudah mendengar wasiat itu bukan untuknya. Kok ditunaikan untuk yang lain? Dikhianati. Berarti dia berkhianat kepada Allah dan kepada yang berwasiat. Dosanya atas yang berwasiat. Yang dosanya atas yang dititipi wasiat. Innallaha sami'un alim. Allah maha mendengar. Allah maha mengetahui. Maka wajib seorang hamba jika dititipi wasiat, tunaikan wasiat itu. Tidak boleh wasiat itu dikhianati. Surat 8, surat Al-Anfal, ayat ke-27. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tahunullah, jangan kamu mengkhianati Allah. Wa rasul, jangan kamu mengkhianati Rasul. Wa tahunu amanatikum, jangan kamu mengkhianati wasiat-wasiat yang diamanahkan kepada kamu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu tahu. Berarti di sini jelas, apabila orang berubah wasiat, dosanya adalah pelaku wasiat itu. Pertanyaan pertama, Ustaz, ada seorang anak meninggal. Kemudian anak itu meninggalkan harta waris. Sementara harta warisnya jatuh kepada bapaknya. Bagaimana apabila sekarang bapaknya yang mau bersedekah untuk anaknya? Kalau tadi anak untuk orang tua, sekarang orang tua untuk anaknya. Apakah juga ini berlaku? Insya Allah berlaku. Dengan keumuman hadis. Buluhul Maram, silakan buka hadis nomor 1514. 1514. Afan. 1512, anak keliru. 1512, Afan. Ya. Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa menunjukkan seseorang kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Si anak meninggalkan harta waris. Si anak berbuat baik, maka pahala orang tua akan sampai. Ketika orang tua, pahalanya akan sampai ke orang tua. Sekarang si anak berbuat baik kepada orang tua. Itu yang menunjukkan adalah orang tua. Dan si orang tua berbuat baik atas nama anak. Anak ini telah berbuat baik kepada orang tuanya dengan meninggalkan harta. Maka secara otomatis masuk hadis ini. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala kebaikan seperti yang mengerjakannya. Anaknya yang meninggalkan harta warisan, orang tuanya bersedekah. Maka secara otomatis anaknya dapat, meskipun orang tua nggak perlu mengatasnamakan anak. Meskipun tidak mengatasnamakan. Beda kalau tadi si anak mengatasnamakan orang tua, jelas dalilnya. Tapi bolehkah si orang tua mengataskan anak? Boleh. Kenapa? Sesungguhnya harta waris itu milik siapa? Awalnya milik si anak. Orang tua tidak mengambil menjadi waris, tapi dia ambil hanya sebagian dan dia berikan, dia tunaikan harta waris itu sebagai kebaikan untuk orang yang meninggalkan waris itu.
Berdasarkan keumuman dalil ini, man dalla ala khairun falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan ke suatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti yang mengerjakannya. Insyaallah anaknya mendapatkan pahala. Meskipun orang tua tidak mengatasnamakan untuk si anak. Kalau tuh mengatasnamakan bagaimana? Allah Maha tahu, sesungguhnya harta waris yang didapatkan orang tua pun dari anaknya. Bukankah kalau ada anak meninggal, hartanya akan jatuh untuk orang tuanya? Bukankah akan jatuh untuk orang tuanya? Bahkan ada cucu meninggal, nggak ada ayah. Ayahnya adalah anaknya si kakek. Kakeknya dapat waris dari si cucu. Kakek dapat waris dari cucu. Subhanallah. Ini aturan Islam mengajarkan demikian. Coba lihat. Buluhul Maram nomor hadis 979. Ada kasus seorang kakek ngadu sama Rasul. Ya Rasulullah, anakku meninggal. Tapi anakku punya anak, berarti cucu. Cucuku meninggal. Cucunya itu punya anak dua orang perempuan. Lalu kemana? Anakku dapat waris apa enggak? Coba silakan Ukti baca. Dari Imran bin Husain, dia berkata, ada seseorang yang datang menemui Nabi dan berkata, cucu laki-laki dari putraku meninggal dunia, beberapa bagianku dari harta peninggalannya. Beliau menjawab, kamu memperoleh 1/6. Ketika dia berpaling, beliau memanggilnya dan bersabda, kamu mendapatkan tambahan 1/6 lagi. Ketika dia berpaling, beliau memanggilnya lagi dan bersabda, yang 1/6 itu sebagai makanan. Jadi maksudnya begini, kasusnya adalah ada seorang kakek punya anak, anaknya meninggal, anaknya punya anak laki-laki. Anak laki-lakinya dijelaskan dalam kitab Suburu Salam punya anak perempuan 2. Maka anak perempuan 2 dapat warisan 2/3, sisanya masih 1/3. Maka si kakek tanya, ya Rasulullah, anak laki-laki dari anak laki-lakiku berarti cucu laki-laki meninggal. Sisa warisan masih ada 1/3. Aku dapat berapa? 1/6. Karena bapak itu dapat 1/6. Sementara ibunya sudah enggak ada. Jadi cuma bapak. Bapak enggak ada. Kakek. 1/6. Setelah dia berpaling, dikatakan Rasul, kamu dapat 1/6 lagi. 1/6 itu makanan. Maksudnya adalah, ada sisa harta waris, karena anaknya perempuan, maka tidak dihabiskan. Maka ada sisa yang diberikan kepada asobah. Maksudnya asobah adalah laki-laki yang paling dekat. Maka Rasul katakan, si kakek itu dapat 1/6 hak warisnya, 1/6 lagi dari harta cucunya, peninggalannya. Berarti dari mana si kakek dapat harta? Cucunya. Kalau masih ada bapaknya, dari mana dapat harta bapak? Anaknya. Berarti bapak itu bisa berbuat baik karena apa? Karena jasa anaknya. Maka si anak akan dapat pahala. Insya Allah. Demikian. Wallahu a'lam. Ya, pertanyaan berikutnya masih terkait wasiat, Pak Ustaz. Ada 2 pertanyaan. Saya gabungkan. Wasiat, apakah wasiat harus dibuat tertulis atau dapat secara lisan? Yang kedua, pertanyaannya, apabila ada seseorang memberikan wasiat, apakah memerlukan saksi? Baik. Pertama, apakah wasiat itu harus tertulis atau cukup dengan lisan? Cukup dengan lisan. Andai kata kita yakin orang yang mendengar wasiat jujur. Di zaman Rasul, wasiat itu adalah lisan. Jarang yang dengan tulisan. Lisan langsung. Coba perhatikan. Surat yang saya bacakan tadi, Al-Baqarah 180 dan 181. Kan di 180 kita orang bertakwa disuruh wasiat haqqan 'alal muttaqin di ujung ayat 180-nya sebagai kewajiban atas orang yang bertakwa. Lalu di ayat 181 ada kalimat begini. Faman badalahu ba'dama sami'ahu. Barang siapa yang merubah isi wasiat ba'da setelah ma sami'ahu, dia mendengar. Jadi di zaman Rasul, ayat Al-Quran, didengar cukup. Sini aku wasiat, tolong ya. Cuman di zaman Rasul itu kan orang-orang ketika dengar wasiat pada jujur-jujur, Pak. Monggo sekarang ada orang tua wasiat sama anaknya. Nanti kamu sekian, nanti untuk ini sekian. Kira-kira anaknya mau jujur apa enggak? Duit, Pak. Namanya duit itu sulit, benar.
Makanya Rasulullah SAW perintah kepada kita, apabila kita hendak memberi wasiat, sebaiknya ditulis. Tadi sudah saya sampaikan, hadis Buluhul Maram 988. Apabila seorang hamba punya harta ingin diwasiatkan, alangkah baiknya wasiatnya itu tertulis. Pertanyaan kedua, Ustaz, apakah harus ada dengan saksi? Saksinya adalah orang yang dapat wasiat plus Allah. Contoh, saya mau meninggal, anak saya tinggal satu di hadapan saya. Nak, Bapak wasiat. Bapak nggak tahu umurnya berapa. Bapak wasiat, tolong tulis. Bahwasanya Bapak wasiat bla 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 bla. A, B, C, D. Saksinya anak saya. Kalau saya meninggal, anak saya sebagai saksi atas wasiat saya, dan anak saya sebagai penerima wasiat saya. Nggak perlu saksi yang lain. Tapi ingat, Allah. Bukankah Allah melihat kita? Saat ada orang berwasiat dua orang, Allah yang ketiga. Saat ada orang berwasiat tiga orang, Allah yang ketiga. Yang namanya wasiat itu kan salah satu pembicaraan rahasia yang orang lain nggak tahu. Nggak mungkin, di sini wasiat disaksikan banyak. Nggak, rahasia antara si pemberi wasiat dengan yang terima wasiat. Saksi paling utama itu adalah Allah. Maka kalau kamu sudah menjadi saksi atas nama Allah, jangan sembarangan. Karena Allah Maha menyaksikan, yang khianat nanti tanggung jawab. Jadi, apakah ditulis? Boleh. Apakah hanya dengan lisan? Boleh. Apakah dengan dua saksi lagi? Boleh. Tapi dengan satu saksi pun cukup. Ustadz, gimana ternyata ketika nggak ada saksi yang lain, cuma ada satu, lalu dia berkhianat, ternyata ada orang lain sebetulnya yang sempat mendengar. Dan isinya dirubah, misalkan. Yang tahu dia ditulis, tapi tulisannya dirubah. Karena ada orang curang begitu. Maka saat itu boleh didamaikan. Karena boleh jadi, saat itu akan ada kemadorotan. Intinya, wahai para penerima wasiat, Anda itu saksi, disaksikan oleh Allah, dan Anda jadi saksi. Ingat, dimanapun kita berada, Allah menyaksikan. Coba lihat surat Al-Mujadalah, surat 58. Ayatnya ayat yang ketujuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara? Tidakkah kamu mengetahui? Tidakkah kamu melihat? Annallaha, sesungguhnya Allah ya'lamu, mengetahui ma fis samawati wa ma fil ard? Segala apa yang ada di langit, segala apa yang ada di bumi, Allah tahu. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum." Tidaklah ada orang mengadakan suatu dan berwasiat. Dua orang mendengarkan wasiat. Allah yang keempat. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Enggak ada orang berbicara berlima. Allah yang keenam. Wala adna min dalika wala aktsara. Tidak lebih sedikit dari itu. Cuma satu yang terima wasiat. Allah yang ketiga. Allah yang kedua berarti yang menyaksikan. Atau lebih banyak dari itu, Allah pun menyaksikan. Wa huwa ma'ahum aina makanu. Allah selalu bersama mereka, dimanapun mereka berada. Ingat nanti, orang yang curang, yang khianat, summa yunabbi'uhum bima aminu yaumal qiyamah. Semua perbuatan yang dilakukan di dunia diberitakan. Anda curang, diberitakan. Anda jujur, diberitakan. Nanti pada hari kiamat dibalas. Baik, pasti balasannya baik. Buruk, balasannya na'udzubillah. Keburukan yang berlipat ganda. Innallaha bikulli syai'in 'alim. Allah itu Maha mengetahui atas segala sesuatu. Demikian. Jadi pakai saksi untuk zaman sekarang tentu lebih baik, Pak. Apakah harus ditulis notaris? Enggak. Itu kan cuma legalitas saja. Enggak pakai notaris, enggak apa-apa. Tapi saya mau, saya wasiat. Notaris datang, saksi ada. Nih, tolong notaris, tulis, bla 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 bla. Ya boleh, boleh saja. Tapi dalam Islam enggak perlu dengan itu, enggak masalah. Insya Allah. Apalagi kalau anak-anaknya soleh, jujur, udah enggak usah pakai macam-macam. Insya Allah anak kita justru akan berjuang sebaik-baiknya. Itulah gunanya kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Insya Allah enggak akan rebutan urusan harta. Yang ada justru bagaimana menambah kebaikan untuk orang tua. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, alhamdulillah, Pak Ustaz. Pertanyaan berikutnya masuk ke zakat fitri, Pak Ustaz. Silakan. Dua pertanyaan yang saya coba gabungkan. Bagaimana dalilnya apakah kita menunaikan zakat fitri untuk orang tua?
Sebaliknya ada pertanyaan kedua, jika anak sudah dewasa dan bekerja, apakah orang tua masih boleh membayarkan zakat fitri anaknya? Zakat fitri, anak membayarkan orang tua boleh, orang tua membayarkan anak boleh, orang membayarkan orang lain boleh, saudara membayarkan saudara boleh, tetangga bayarin tetangga boleh. Yang terpenting diniatkan untuk orang yang bersangkutan. Anak sudah bekerja, orang tuanya tanya, nak, kamu mau bayar zakat fitri, dibayarin mama, dibayarin papa? Enggak, gua kan udah kerja. Yaudah, jangan lupa, nak, tunaikan segera. Kamu beli beras, anak. Beli beras, 3,5 liter, kantong, taruh. Kalau kamu punya teman, kamu punya teman, kamu punya ini, ada teman-teman yang enggak mampu, tawarin, bayarin. Nak. Kenapa? Zakat fitri berapa sih, Pak? 3,5 liter? Kalau Anda biasa makan beras yang harganya 20 ribu, ya sekitar 70 ribu. Anda biasa makan beras yang nilai beras itu harganya 10 ribu, cuma 35 ribu. Betapa murahnya. Tunaikan sendiri bagus, enggak boleh. Bagaimana anak yang orang tua juga punya penghasilan kaya, bakti anak itu beda. Mama, zakat fitrinya aku yang bayarin ya. Oh gitu ya anak, iya deh boleh. Subhanallah, tidak dilihat berapa besarnya, tapi baktinya itu luar biasa. Coba lihat, seorang anak, orang tuanya jauh lebih kaya dari anak. Anak mungkin baru bekerja, ngasih hadiah, ya Allah, ya Rabbi, subhanallah. Berapa hadiahnya? Mungkin cuma nilainya kecil. Apakah yang dilihat itu nilai? Tidak. Bakti itu adalah bagaimana perhatian. Maka orang tua ketika mendapatkan hadiah dari anak tanpa diminta, ya Allah, luar biasa ini, hati itu rasanya adem. Jangan dilihat, wahai para anak yang masih punya orang tua, sering-seringlah memberi hadiah. Jangan dilihat berapa nilai. Oh, mama lebih kaya, masa meminta. Enggak, bukan. Ini perhatian. Entah itu makanan yang disukai orang tua, atau sesuatu benda yang kecil, demi Allah, luar biasa. Nangis kita dapat hadiah dari anak. Suatu ketika saya mendapatkan, enggak banyak Pak Ibnu, dikasih oleh-oleh, cuma apa? Sendal. Yang bikin saya nangis adalah, si anak punya perhatian, sendal, timbang sendal, berapa sih harga sendal? Istri dikasih hadiah oleh anak, baru kerja, baru berapa bulan, baru lulus. Wong gaji juga belum seberapa. Dia harus bayar kos, dia harus ini, dan seterusnya. Ngasih hadiah, subhanallah. Ini luar biasa. Jadi, wahai anak-anak, sepanjang Anda masih orang tua, hayulah. Mau bayarin zakat fitri, mau bayar, subhanallah, si anak ini tercatat sebagai birrul walidain. Luar biasa. Jadi jangan dilihat nilainya, tetapi keikhlasannya. Maka insya Allah boleh. Mau orang tua membayarkan kepada siapapun, si anak bayarkan kepada orang tua, dan dibayarkan kepada siapa saja, termasuk orang dewasa, termasuk anak kecil, semuanya wajib dibayarkan zakat fitrinya. Sebab apa? Zakat fitri adalah kewajiban untuk seluruh orang Islam, yang laki-laki, yang kecil, yang besar, yang dewasa, dan seterusnya. Tadi sudah kita sampaikan hadisnya nomor 649. Yang besar, yang kecil, yang laki-laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, yang kaya, dan yang miskin. Bedanya yang kaya mampu sendiri, yang miskin jika tidak mampu, kasih hadiah oleh orang tua. Oleh orang yang kaya. Tadi saya sudah ilustrasikan. Punya tetangga yang kurang mampu. Punya mbak yang melayani kita di rumah. Punya karyawan yang tidak mampu. Saya tanggung semua. Hei karyawanku, kamu aku tanggung zakat fitrinya. Berapa keluargamu? Subhanallah. Nilai melimpah ruah. Bagi kita berpahala kebaikan sepanjang bulan Ramadan. Karyawan menyucikan jiwanya. Membersihkan puasanya agar lebih bersih lagi. Kita dapat pahala double. Luar biasa. Insya Allah. Boleh seperti itu tadi. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan terkait porsi zakat fitri, Ustaz. Tadi kan yang Ustaz sempat menyebutkan lebih baik takarannya liter ya, Ustaz. Pertanyaannya, jika opsinya adalah untuk mengeluarkan zakat fitri adalah 3 kilo atau 2,7 kilogram, mana yang lebih baik? Itu pertama, Pak Ustaz. Ada kait saya sambungkan. Bolehkah kita menunaikan zakat fitri lebih dari satu syok atau lebih dari ketentuan liter? Baik. Saudaraku seiman, urusan ibadah jangan tawar-menawar. Urusan ibadah itu hak. Bapak, ibu disuruh sholat subuh 2 rakaat.
jangan dilebihin. Udah itu. Bapak Ibu disuruh zakat 2,5%, jangan dilebihin, jangan dikurangin. Rasul nyuruh kita 1 sok. Jangan dilebihin, jangan dikurangin, 1 sok. Saya pengin lebih Ustaz, sedekah namanya. Nih, saya 1 orang 1 sok. Saya di rumah 5 orang 5 sok. Ini 5 kantong, tiap-tiap 1 kantong 3,5 liter. Ini saya berikan. Ini saya tambahkan sebagai sedekah. Boleh, enggak masalah. Tapi niat sedekah, meniat zakat fitriah tetap 1 sok. Jangan saya 1 sok 3,5 liter kecil amat. Saya mau 10 liter deh. Sombong Anda. Pisahkan 3,5 liter ini zakat fitri saya, ini 10 liter sedekah saya. Subhanallah. Ingat, kalau sudah diatur, jangan dikotak-katik. Tadi ekuivalen, liter diekuivalenkan dengan kilogram, 3 kilo, 2,7. Sekarang coba Bapak Ibu praktekkan. Beli 3,5 liter beras, timbang. Tiap-tiap beras berbeda. Karena butiran beras yang kecil-kecil, maka lebih rapat. Kilogramnya lebih ringan. Kadang 2,6 sudah masuk. Kalau beras-beras yang agak gede-gede, yang panjang-panjang, itu biasanya rongga-rongganya akan lebih banyak. Maka apa? Literannya sudah cukup. Tetapi ketika di kilo, boleh jadi kilonya lebih berat lagi. Bisa sampai 2,7-2,8. Maka gampang Bapak-Ibu, pergilah ke pasar, ke toko beras, minta pakai liter. Si abang itu melayani, insya Allah seneng. Maaf, contoh. Saya pergi, gak susah ke pasar. Sebelum sampai pasar, ada toko-toko pinggir jalan. Gampang, parkir di sana. Beli sendiri. Pak, maaf, saya biasa beli sama Bapak beras yang ini, Pak. Berapa ini, Pak? Oh, yang ini 15 ribu, Pak. Oke, saya beli yang 15 ribu, kan biasanya saya beli kantongan, Pak, 10 kilo, 10 kilo untuk 2 bulan lebih, bahkan kadang-kadang. Pak, saya beli literan, boleh nggak? Boleh, Pak. Tolong diliterin ya, Pak. Saya minta 7 kantong. Diliterin oleh mereka. Ditulis duitnya sekarang. Setelah itu, kasih ongkos 10 ribu. Senang bener, Pak, itu petugas. 10 ribu cuman. Apalagi kita tambah sedekah yang lebih. Subhanallah. Aman, tepat. Kalau Rasul sudah mengatakan sok, sok. Beres. Kenapa? Karena kilo akan pengaruh. Alah Ustaz, cuma 0, sekian on aja, cuma 1 on aja. Ini bukan masalah 1 on, bahkan masalah cuman. Ini urusan ibadah. Rasul sudah tetapkan 1 sok. Sangat mudah kita pergi membeli beras dengan ukuran sok. 1 sok itu tepat 3,5 liter. Silakan Bapak Ibu jika tidak percaya, beli beras dengan model yang berbeda-beda, kemudian beras itu ditimbang. Silahkan lihat timbangannya. Timbangan yang betul-betul timbangan takaran itu ya. Yang biasa takaran untuk yang bukan takaran kilogram yang besar. Takaran yang biasa menakar makanan dan seterusnya. Silahkan lihat. Yakin ada perbedaan antara 1 sampai 3 on bisa jadi seperti itu. Demikian. Maka yang terbaik saya selalu menunaikan dengan 1 sok. Ingat tadi Abu Sa'id Al-Khudri. Selalu saya tunaikan di zaman Rasul. 1 sok bahan makanan. Saya tidak pernah berubah. Hebatnya sahabat, meskipun Rasul wafat, tetap mengikuti sunnah Rasul, karena kita akan mendapatkan syafaat dari Rasul jika kita menemani sunnahnya. Tidak berat, insya Allah, tidak berat, mudah, Allah kasih kemudahan. Demikian, wallahu a'lam. Ya. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustaz, ada beberapa pertanyaan, saya coba gabungkan terkait siapa yang berhak untuk mendapatkan zakat fitri. Pertanyaan pertamanya, apabila ada karyawan yang walaupun sudah digaji tetapi kehidupannya masih seperti orang miskin, apakah dapat menerima zakat fitri? Itu yang pertama. Yang kedua, jika ada orang yang bersih-bersih di rumah dan tergolong miskin atau mantan orang pembantu orang tua, apakah dapat diberikan zakat fitri? Dan yang ketiga ada lagi, Pak Ustaz. Jika ada tetangga yang tergolong miskin, apakah saya lebih baik langsung memberikan kepada tetangga tersebut apa lewat DKM masjid? Baik. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketiga-tiganya boleh. Pelayan kita, karyawan kita, tetangga kita, saudara kita, sahabat kita, orang terdekat kita. Boleh, sepanjang miskin. Karena cuma satu, Rasul mengatakan,
ni'matan lil masakin. Sebagai makanan untuk orang miskin. Ada karyawan dapat gaji. Gaji berapa? Boleh jadi tetap kekurangan. Miskin dia. Karena kategori yang dimaksud miskin adalah orang yang punya penghasilan tetap, tetapi penghasilan tetap itu tidak mencukupi secara maksimal kebutuhan hidupnya. Masih tetap ada kekurangan. Itu miskin namanya. Berikan. Kalau saya punya tetangga yang miskin, kemudian saya menunaikan zakat fitri. Mana yang terbaik? Yang terbaik tunaikan langsung, Pak. Gak usah nitip ke Amil. Gak ada kewajiban nitip ke Amil. Gak ada kewajiban nitip ke Amil. Kenapa? Karena nitip ke Amil itu sesungguhnya Amil pun akan meneruskan lagi. Sama seperti bayar zakat mal. Gak ada kewajiban kita menitipkan ke Amil. Tunaikan sendiri boleh. Cuman bedanya, boleh jadi ketika kita sulit menunaikan sendiri, ya sudah nitipkan. Tapi kalau ada tadi tetangga kita, itu kan orang dekat. Ya sudah, berbuat baiklah kepada mereka. Bahkan kalau perlu, jangan cuma zakat fitri. Zakat fitri ini, ibu maaf, tunaikan, katakan, ngomong, ini zakat fitri saya. Gak masalah. Beda dengan zakat mal. Jangan ngomong kalau kita berikan langsung. Karena itu kotoran. Ingat, zakat fitri bukan kotoran. Zakat fitri itu adalah penyempurna ibadah puasa kita. Agar yang rusak selama ibadah kita itu dibersihkan dengan zakat fitri. Maka terus terang, ini zakat fitri saya. Ibu, bapak, saya berkeluarga ada 5 orang. Saya punya zakat fitri. Bapak, ibu, saya berikan 3 kantong zakat fitri untuk 3 orang. Maaf, saya ada sedikit kelebihan. Ada sedikit harta. Ini titipan dari Allah. Ini sedekah untuk Anda. Terimalah. Gak masalah. Kasih uangnya berapa. Kasih berasnya tambahan. Subhanallah, luar biasa. Boleh. Lalu yang 2 liter, 2 kantong lagi untuk tetangga yang lain. Tambahkan lagi. Intinya zakat fitrinya harus tepat, jangan lebih, jangan kurang, itu yang paling baik. Plus sedekah itu bebas, Anda mau kasih berapapun bisa. Jadi 3 pertanyaan digandeng tadi, boleh insya Allah. Baik Ustaz, Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya terkait zakat mal, Ustaz, kalau boleh izin ditanyakan karena ada beberapa pertanyaan terkait zakat mal, dan Alhamdulillah terkait wasiat dan zakat fitri tadi sudah kita bahas bersama. Pertanyaan terkait zakat mal itu menghitung tabungan yang sudah masuk haul 1 tahun. Kalau misalkan tabungannya dibandingkan dengan tahun lalu lebih kecil, bagaimana zakatnya? Jadi misalkan tahun lalu di tabungan ada 100 juta, tapi tahun ini karena pengeluaran lebih besar, dari pemasukan di tabungan berkurang jadi 90 juta. Apakah uang 90 juta tersebut perlu dizakatkan senilai 90 juta atau 100 juta? Baik. Saudaraku seiman, singkatnya begini. Saya punya harta tanggal 21 Ramadan tahun lalu 100 juta. Saya sudah keluarkan, karena itu haul yang berikutnya, tahun yang sebelumnya. 100 juta, 2,5 juta saya keluarkan. Pas Ramadan tahun ini, tanggal 21, saya lihat, saya di tabungan dan seluruh uang yang saya pegang tinggal 90 juta. Berapa saya keluarkan? 90 juta, jangan 100. Yang ada di tangan kita, liquid semua yang kita miliki. Jangan cuma di tabungan, di dompet ada berapa. Dan seterusnya, kita lihat. Apabila masih di atas nisab, maka keluarkan zakatnya. Akan tetapi kalau sudah di bawah nisab, enggak. Karena nisabnya 85 gram emas, kalau emas itu setara dengan 1 juta, berarti 85 juta, itu nisab. Tahun ini 90 juta, keluarkan. Ternyata tahun ini Ustaz, saya hitung duit saya cuma 82 juta, enggak usah bayar zakat. Kenapa? 82 juta enggak sampai nisab. Nisabnya 85, ada kurang 3 juta doang, tetap enggak bisa. Apa yang harus saya keluarkan? Sedekah. Terserah Anda. Sedekah bebas. Infak bebas. Mau 3%, mau 5%. Kalau zakat mutlak 2,5% nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Itulah zakat mal kita. Beda kalau zakatnya pertanian, bisa 5%, bisa 10%. Zakat barang temu rikas, 20%. Jadi sepanjang zakat itu adalah mal dari harta kita. Pencarian kita dari perdagangan, dari kita bisnis, dari kita bekerja, karyawan, atau apapun. Sepanjang itu adalah harta kita yang dicari dengan cara halal, maka zakatnya 2,5%. Jika harta kita masih sampai nisab.
Di saat haul masih sampai nisab, berapa duit yang ada? Itu dibayarkan. Bukan 100, karena 100 dulu. Sekarang kan tinggal 90. Ternyata tinggal 80 juta, 82, 83, bahkan 84. Haulnya 85 juta, 84 kan kurang sejuta. Nggak wajib zakat. Tapi Anda tetap wajib bayar infak dan sedekah. Ingat tadi, jihadul mal, bukan cuma zakat. Demikian, wallahu a'lam. Ya, jazakallahu khairan, Pak Ustaz. Ada pertanyaan berikutnya terkait zakat mal lagi, Pak Ustaz. Izin bertanya, bolehkah zakat mal dibayarkan untuk orang-orang sebagai berikut? Kakak kandung yang berhutang, guru ngaji, asisten rumah tangga, tukang sampah, udah, gitu, Pak Ustaz. Baik. Saudaraku seiman, keempat-empatnya boleh. Karena insya Allah keempat-empatnya masuk kategori yang surat 9 ayat 60. Saudara kandung gak mampu, boleh. Guru ngaji, mereka itu terikat di jalan Allah, fisabilillah. Kehidupannya juga gak berlebihan amat, boleh. Orang-orang yang dalam kesulitan, dalam kesusahan, mengandung hutang. Meskipun dia sesungguhnya punya harta, tapi terlilit hutang. Boleh. Orang-orang yang di jalanan, tukang sampah, dan seterusnya. Ah, ini bisa boleh, bisa tidak. Kalau dikatakan miskin, miskin dia. Fakir dia. Tapi dia gak ibadah. Mohon maaf. Rata-rata mereka gak ibadah. Bukan saya mengecilkan. Saya sudah bertanya ke beberapa tukang sampah. Yang biasa mengangkat sampah kami. Saya sudah berkali. Pak, Bapak, kira-kira sholatnya gimana? Apa? Boro-boro mikirin sholat. Pakainya dekil terus. Ya Allah, Bapak gak sholat. Enggak, Bapak gak takut. Ya nyari duit aja susah. Loh, justru Bapak lagi nyari duit susah. Kan dapat rezeki dari Allah. Kenapa gak sholat, Pak? Oh, sempat Ustaz. Iya, kayak gini nih. Pakaiannya bau kan. Pak Ustaz ya sendiri kotor begini. Ya, subhanallah. Sulit, Pak. Peminta-minta, orang yang pemulung, orangnya itu. Maka kalau kita mau ngasih, jangan zakat. Sedekah bebas. Kenapa? Zakat hanya boleh kepada orang muslim. Minimal muslim itu gak ninggalin sholat. Ya mungkin ada bolong-bolongnya, tapi yang pedas gak ninggalin sholat. Tanya, sholat gak? Sholat. Bismillah kasih. Nah zakat hanya dua yang gak boleh. Dikasih ke atas orang tua kita, dikasih ke bawah anak kita, itu gak boleh. Tapi ke samping saudara kandung, ponakan-ponakan, sepupu-sepupu, om, tante, dari ayah, dari ibu, boleh. Sepanjang bukan orang tua dan bukan anak. Maka siapapun boleh. Bahkan jika ada saudara kandung kita, saudara dekat kita yang membutuhkan, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Yang sedang terlilit hutang, keluarkan sisa hutangnya. Lunasi dengan zakat kita. Boleh. Insya Allah. Wallahu a'lam. Demikian Pak Irfan, sepertinya sudah mendekati waktu duhur. Ini tinggal 2 menit lagi karena duhur makin maju sekarang waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita uraikan insya Allah mencakup segalanya. Maka tema yang saya angkat itu sengaja dengan jihadul mal, karena ini secara keseluruhan, secara menyeluruh. Mudah-mudahan insya Allah dengan kajian ini dan kita paham dengan dalil-dalil ayat-ayat, ternyata subhanallah, seorang yang berjihadul mal itu balasannya ampunan, dilipat gandakan, dikasih pahala mulia, dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga, luar biasa. Dikasih pertolongan, dikasih perlindungan. Berarti orang-orang yang mau berjihad dengan hartanya memiliki kedudukan yang mulia. Tapi orang-orang yang bakhil, na'udzubillah, hina di sisi Allah. Nggak akan mulia. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan. Demikian, saya berdoa untuk seluruh jamaah, wabil khusus kepada penyelenggara kajian, Bapak keluarga dari Ibu Lina Ajakusuma dan seluruh keluarga besarnya, senantiasa diberikan rahmat dan barokah Allah, dimuliakan oleh Allah, dikaruniakan rezeki yang halal dan barokah, diberikan tempat tinggal yang selalu dalam naungan dan diterangi oleh cahaya dan iman Allah. Semoga kita semua insya Allah mendapatkan berkat dari kajian ini. Demikian. Semoga membawa manfaat dan hikmah. Kepada para seluruh jemaah, mungkin ini kajian terakhir kita di bulan Ramadan. Semoga Allah pertemukan kita lagi nanti pasca Ramadan, pasca Idul Fitri. Insya Allah di atas kebaikan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kepada semua jemaah, kami atas nama pribadi tentu banyak kekurangan dan kehilapan. Mohon apabila ada kekuatan yang kekurangan, dimaafkan. Karena kami tempatnya salah. Insya Allah, segala kekurangan dari para jemaah sekalian, terutama dari keluarga yang menyelenggarakan, kita sama-sama mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah meridhai kita. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.